بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Ama ba'am fa inna asakal hadithi kitabullah wa akhal hadith hadithu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral muhar wa kulla muhdatatin bid'ah wa kulla bid'atun dalala wa kulla dalatun finar ma'asyir ma al-ikhwa Ini rahmati Allah SWT Alhamdulillah pujian syukur kepada Allah SWT Kembali di malam hari ini kita dimudahkan Allah SWT Untuk melanjutkan pembahasan kita tentang jawaban terhadap tuduhan-tuduhan <tuh> atau jawaban atas tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tuduhan yaitu wabilau menghancurkan kubah-kubah yang ada di atas kuburan dan melarang syadriha li ziratiha atau melarang orang untuk melakukan perjalanan dalam menziarai kubur Tuduhan ini terdapat tiga hal. Yang pertama, dengan asumsi mereka, orang-orang terbiasa berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan orang-orang soleh, sehingga mereka membangun kuburan, mengatap, membuat rumah, ataupun meninggikan, bahkan ada kuburan yang di bangun lebih indah dari istana sebagiannya. Seperti kuburan Abu Lu'lu Al-Majusi yang dibangun oleh orang Syiah Rafidah di Iran. Dan banyak pula kuburan-kuburan di muka bumi ini yang diagung-agungkan, yang di apa namanya itu dianggap keramat oleh sebagian orang bahkan ada kuburan yang diberi kelambu-kelambu, bunga-bunga dan sebagainya bagi yang pernah melihat bagaimana mereka beribadah di kuburan meminta-minta kepada penghuni kuburan ya dan ini menjadi fitnah bagi orang-orang awam yang tidak memiliki pengetahuan tentang akidah tauhid yang benar sehingga mereka menganggap perbuatan membangun kuburan ya mengatap kuburan membeton kuburan dan bahkan menjadikan kuburan sebagai tempat untuk beribadah, menghiasinya dengan hiasan kelambu-kelambu dan berbagai eh, hal yang menggiurkan, menyenangkan bagi orang-orang di dalam beribadah di kuburan tersebut dengan menyediakan permadani, tikar, karpet sebagainya. Ini bila kita lihat dari sisi pandangan akidah Islam sungguh sangat bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan budaya yang seperti ini adalah budayanya orang-orang musyrikin dahulu dan para ahli kitab yang mereka mengkultuskan, mengkeramatkan kuburan-kuburan orang soleh mereka dan nabi-nabi mereka. Maka dari itulah Rasulullah SAW bersabda laknatullahi la ala al-yahudi wa nasara ittakhadu kubura anbiya'ihim masajidah laknat Allah atas orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat beribadah, masjid sebagai tempat untuk berdoa, memohon orang-orang yang mengkultuskan kuburan ini terbagi dua sisi ada yang menganggap berdoa di kuburan doa lebih cepat terkabul tapi dia meminta kepada Allah meminta kepada Allah di kuburan kuburan orang soleh menghafal Al-Quran membaca Al-Quran menganggap berdoa di kuburan itu lebih cepat dikabulkan Allah menganggap membaca Al-Quran di kuburan orang soleh itu lebih besar pahalanya dan memiliki keutamaan-keutamaan dan sebagainya ya. Nah, ini walaupun tidak syirik, tapi termasuk wasilah tunjilah syirik adalah cara-cara yang dapat menjerumuskan orang ke dalam kesyirikan. Walaupun dia meminta kepada Allah, ya, namun dia meyakini tempat yang dia kuburan yang di mana dia beribadah berdoa berminta di situ lebih cepat dikabulkan Allah. Padahal tidak ada satupun perintah ataupun keterangan dari Rasulullah SAW menyebutkan bahwa berdoa di kuburan orang-orang soleh, di kuburan nabi, adalah lebih cepat dikabulkan. Bahkan justru sebaliknya, Rasulullah SAW melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang menjadikan kuburan orang-orang soleh mereka atau nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk beribadah. Ya, baik memohon kepada Allah atau terbaruk dengan kuburan orang soleh tersebut. Ya, bertabaruk dengan kuburan orang soleh ini terbagi dua juga. Jika dianggap sebagai sebab, maka itu adalah termasuk bagian dari bid'ah ah dan jalan menuju kesyirikan. Namun, bila menganggap bahwa orang soleh itu dapat memberikan keberkahan atau kuburan itu dapat memberikan berkahan dengan sendirinya, jelas ini syirik yang besar. Begitu pula beribadah dan berdoa di kubur orang tadi, kalau dia menganggap hanya sebagai tempat, dia tetap meminta kepada Allah, tapi berasumsi berdoa di kuburan itu doanya lebih cepat dikabulkan Allah. Ini wasilah ila syirkin, ya, tetapi tidak syirik. Namun bila dia meminta, dan ini juga ada sebagian, dengan terang-terangan memanggil orang yang dalam kubur tersebut Baik kakeknya, bapaknya, gurunya, kadang-kadang dia katakan, wahai guruku, ya berikanlah keberkahan kepadaku, tolong selamatkan aku dari kesulitan, mudahkanlah urusanku. Maka ini jelas-jelas perbuatan orang musyrikin di masa jahiliyah. Semuanya perbuatan orang musyrikin di masa jahiliyah. Ya mereka memang meminta-minta kepada orang soleh itu mereka anggap sebagai wasilah yang cepat dikabulkan Allah. Maka mereka Allah gambarkan ungkapan mereka dalam Al-Quran Ma illa yukarbu, Kami tidak menyembah mereka kecuali hanya agar mereka itu dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya Jadi alasan mereka meminta kepada orang-orang soleh mereka itu adalah agar mereka dekat kepada Allah dan pengabulan doa mereka lebih cepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan hujah meminta syafaat mereka. Ini juga Allah katakan dalam Quran di mana orang-orang musyrikin dahulu meminta syafaat kepada orang-orang soleh mereka. Ya. Atau para nabi. Wa ya'buduna min dunillahi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an wa ya'buduna min ma la wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ulai mereka menyembah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat tidak pula manfaat untuk mereka lalu mereka mengatakan mereka-mereka itu adalah sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah ayat ini adalah Allah gambarkan hujjah alasan argumentasi dari mereka-mereka mereka mereka yang mengkultuskan orang-orang soleh mereka di dalam beribadah kepada Allah ya mereka mempersekutukan meminta ya kepada orang soleh tersebut agar memohonkan permohonan mereka kepada Allah karena orang-orang musyrikin dahulu ketika mereka meminta kepada orang-orang soleh mereka tetap yakin Allah yang mengabulkan permohonan mereka tapi jika melalui orang soleh lebih cepat dikabulkan Allah maka dari itu mereka meminta kepada orang soleh, lalu orang soleh itulah yang memohonkan kepada mereka. Begitu asumsi mereka. Karena orang soleh itu mulia di si Allah, maka kalau mereka meminta, langsung dikabulkan Allah. Jadi kita meminta kepada orang soleh, menurut mereka begitu, lalu orang soleh yang memintakan kita kepada Allah. Dan itulah tawasul, dan itulah istiqosa, dan itulah meminta syafaat, yang disebut dalam Quran sebagai perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dalam menjelaskan sikap orang yang beribadah di kuburan yang bertentang dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun orang yang ziarah kubur itu disyari, dibolehkan dianjurkan dan tidak ada satupun ungkapan dari para ulama-ulama yang mereka cap sebagai ulama Wahabi mengharamkan ziarah kubur. Yang diharamkan adalah berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah Islam, yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang dilarang. Bukan ziarah kuburnya, ya. Adapun membangun di atas kuburan, mencat kuburan, dan seterusnya banyak hadis-hadis melarang seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW. Ya dengan tegas melarang perbuatan-perbuatan dalam hadis-hadisnya. Nah, ketika orang ini berpendapat, berasumsi seperti apa yang dipahami oleh orang musyrikin dahulu bahwa diagungkan kubur orang soleh mereka oleh mereka meminta-minta di situ beribadah di situ ketika ada orang mengingkari perbuatan tersebut dianggap salah nah jadi ketika Syekh Muhammad Wahab menjelaskan hukum orang-orang beribadah di kuburan meminta-minta ke kuburan nah dan mereka tidak menerima hal itu dianggap anti ziarah kubur begitu mereka membuat apa namanya? opini untuk ya membela pendapat mereka. Demikian pula dijelaskan hukum-hukum membangun kuburan jelas tidak boleh. Sebenarnya dalam hadis Abi Hayyaj ya diterangkan bahwa Ali bin Abi Thalib mengutusnya untuk menghapus foto-foto atau menghancurkan patung-patung. Demikian pula kuburan yang di Muliakan yang diagungkan, disuruhkan, didatarkan oleh Rasulullah SAW. Itu perintah Rasulullah SAW, bukan ajaran Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi ajaran Muhammad bin Abdullah al qurashi Rasulullah SAW. Nah, ketika orang bodoh dengan hukum-hukum ini tidak mengamalkan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW ini, maka ketika ada orang mengingkari, mereka justru menyalahkan dan menuduh dengan tuduhan-tuduhan sebutan-sebutan gelar-gelar yang melecehkan, menghinakan dan mengolok-olok. Kemudian bentuk kedua orang-orang yang menuduh menuduh menghancurkan ini ada dua hal. Imma bohong, ya, karena ada larangan disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada umat, lalu mereka memprovokasi umat mengatakan mereka menghancurkan kuburan, bukan kuburan yang dihancurkan. Ya, yang dihancurkan adalah bangunan-bangunan yang dilarang oleh Rasulullah dibangun di atas kuburan. Nah, itu bukan kuburan, kuburannya ya di bawah dalam tanah. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya nggak boleh meninggikan kuburan kecuali hanya sedengkal sedengan tanah yang digali dan tidak boleh ditambah dengan tanah yang lain. Itu tuntunan sunnah Rasulullah bukan ajaran Muhammad dan Wahab. Muhammad dan Wahab tak lebih tak bukan kecuali hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Tetapi ketika orang-orang yang telah mendapatkan kenyamanan dengan ziarah kubur, apakah itu dengan membuka perjalanan travel di wisata kemudian ada infaknya, kemudian berbagai hal yang menyenangkan bagi mereka secara hawa nafsu, itulah yang mereka yang anti dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tersebut. Lalu orang yang menerangkan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dianggaplah dia menghancurkan kuburan, anti ziarah kubur, dan sebagainya. Itu cara mereka untuk memprovokasi orang awam biar membenci dakwah yang menjelaskan tentang bagaimana tuntunan ziarah kubur sesuai dengan syariat Islam. Taib. Kemudian mereka membuat cerita-cerita bohong. Nah, inilah yang disebutkan oleh sebagian penuduh-penuduh dakwah Syekh Wahab. Ya, seperti dituduh bahwa beliau menghancurkan kuburan ya Zaid bin Al Khattab saudara Umar bin Al Khattab ketika melawan Musailam al-Kadzab dan mati syahid di Jubailia lalu dianggap ya bahwa kuburan itu ditinggikan karena tidak bisa digali tanah Nah, ini dibantah oleh semua penduduk di situ bahwa kuburan tanah di sana bisa digali dan mereka membuat semacam skenario kepalsuan data-data untuk memprovokasi orang awam. Ya, menggambarkan hal-hal yang tidak ada sebenarnya. Kalaupun ada pembersihan bangunan-bangunan yang tidak disyariatkan di atas kuburan itu dilakukan oleh Syekh Muhammad Wahab bukan atas kehendak pribadi tapi bersama dengan penguasa yang ada saat itu demi menyelamatkan akidah umat. Bukan anti ziarah kubur. Ziarah kubur tidak pernah dilarang. Tapi adalah biar harta umat ini tidak lebih dimanfaatkan hal-hal yang diharamkan. Bahkan kalau di zaman kita ini kita dengar ada kuburan yang bisa dibangun dengan meliaran. Sementara di sekitar kuburan itu masih banyak orang fakir miskin yang butuh pertolongan. Ya, kuburan justru dibangun megah-megah. Bahkan ada yang lebih megah daripada masjid. Ini juga jelas sangat bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW. Karena bila kuburan itu dibangun, dibesarkan, dihiasi, akan menjadi fitnah bagi orang yang tidak punya ilmu. Akan menganggap ini kuburan-kuburan istimewa. Ya, kuburan itu tidak ada istimewanya. Yang istimewa itu adalah hanya amalan kita masing-masing. Ya, nah, oleh sebab itu tidak ada satupun hadis yang menjelaskan berdoa di kubur orang soleh itu lebih utama, lebih makbul, nggak ada. Bahkan ahabul biqa'il Allah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bagian bumi yang paling dicintai Allah itu adalah masjid, Al-masajid. Masjid. Berdoa nih masjid jauh lebih makbul daripada berdoa di kuburan. Itu pasti. Dan tidak pernah Rasulullah SAW ketika ditanya tentang bagaimana agar aku dijadikan orang terkabul doanya Rasulullah SAW. Ketika sahabat bertanya ya Rasulullah, jadikanlah aku ini orang yang selalu terkabul doanya ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, atib mata amak, makan yang halal-halal. Tidak -halal. disebutkan, pergilah ke kuburanku berdoa di sana. Sungguh kuburanku adalah tempat yang paling mustajab ketika berdoa. Enggak pernah. Bahkan justru larangan. Justru menganggap kuburan orang soleh lebih mustajab berdoa di sana itu asumsi yang dipahami oleh orang-orang ahli kitab makanya mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat beribadah sebagai tempat untuk berdoa Seketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW melihat di negeri Habasyah orang-orang membangun kuburan membangun rumah dan menghiasi kuburan-kuburan Ya, Rasulullah mengatakan, jawab Rasulullah, "Ulaika idza shalih banau ala qabrihi." Mereka itu kalau ada orang soleh mati, mereka bangun kuburan yang kata Rasulullah SAW. Sehingga banyak terdapat ya perbuatan perbuatan itu di negeri Habasyah. Disampaikan oleh Ummu Salamah ataupun Ummul Mukminin Hafsah. Ya, ada Ummu Salamah juga Ummul Mukminin radhiyallahu anhunna Makanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjelaskan menjelakan itu perbuatan-perbuatan yang murka di sisi Allah. Dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Taib. Itu sedikit masalah ini gambarannya secara umum pandangan akidah Islam tentang itu. Nah, di antara orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad Wahab dengan tuduhan ini adalah seperti namanya Sulaiman bin Suhaim mengatakan bahwa Muhammad kesesatan ajar Muhammad itu adalah bahwa dia me, apa namanya itu telah merusak kuburan-kuburan sahabat yang mati syahid di Jubailiyah katanya. Itu seperti kuburan Zaid bin Khattab ya. Dan mereka menghancurkan kuburannya li ajli annahum fi dengan alasan bahwa mereka itu diada dibangun dengan batu. Nah, lalu dia beralasan layak diru na ayah farulahum. Dulu katanya itu enggak mampu untuk digali. Ala qadra dimana ala di mana mereka menimbunkan batu-batu setinggi sehasta untuk supaya tidak berbaun mayatnya dan dimakan binatang buas. Itu kata dia. Wadah finlahum yang menguburkan adalah Khalid bin Walid dan sahabat-sahabat Rasulullah Sallam. Nah, dijawab oleh para ulama yang mengetahui daerah Jubailia ini di sana pekuburannya ya bisa digali tanahnya tidak keras seperti yang dikatakan di sini dan bahkan dijawab kuburan Zaid bin Khattab itu tidak pernah diketahui bahkan kuburan sahabat pun yang mati syahid waktu menerang melawan perang melawan Musailamah Al-Kadzab tidak ada persis tahu kuburan mana di mana posisinya Cuman setelah itu ada orang mengaku-ngaku ini kuburan Zaid Nol Khattab. Lalu dibangun. Dan biasanya kuburan-kuburan kebanyakan kuburan-kuburan yang dikultuskan, yang diagung-agungkan di tengah masyarakat mirip-mirip ceritanya kadang-kadang. Ya, banyak sudah viral di dalam berita kadang-kadang dianggap kuburan keramat ketika ada perselisihan dari pemilik lahan segala macam dibongkar rupanya enggak ada isinya ya bahkan kuburan-kuburan yang diagung-agungkan kebanyakan apa hasil mimpi seseorang bermimpi dia ngaku ini wali atau apa mimpi dia katanya di sini ada kuburan orang soleh nah, lalu dibangun tempat itu tuh jadi tempat untuk dikunjungi dikunjungi lalu tempat itu ada apa ada tempat infaknya nah kalau orang ramai mengunjungi infak terus infak terus kan pemasukan dan saya pernah membaca langsung di sebuah koran di suatu daerah di Sumatera ini kuburan yang diagung-agungkan, dianggap kuburan keramat di mana salah satu indik keramatnya indikasinya oleh dia adalah di mana air yang ada di sekitar kuburan itu terletak di bejana atau apalah ya. Nah, itu nggak pernah kurang. Jadi orang datang ke sana ngambil air untuk berobat macam-macam terbongkar rupanya yang mengisi air itu setiap malam adalah keluarga si mayat ini jam 2 malam dengan anaknya. Ya, ter ketahuan ada orang yang penasaran mencoba, lho, dia mengisi jam 2 malam selalu bersama anaknya. Ya, kemudian orang yang kayak kuburan ini meminta air keramat menurut mereka ini, ya. Itu kan bayar ya minimal 5000 kalau sekarang semacam berapa kan tantum datang saja 15 orang 10 orang lumayan 10.000 ribu, 50.000 ribu, ya 500.000 maka sebetulnya ada isu bisnis di Bali itu kadang-kadang ya ada isu pendapatan di sana nah, ini yang sebenarnya yang jadi persoalan tengah masyarakat kita perlu diselamatkan akidah umat dari pengangkutuskan menyerupai perbuatan-perbuatan orang musyrikin. Ziarah kubur benar, makanya kenapa Rasulullah SAW melarang orang ziarah kubur di awal Islam? Karena memang kebiasaan mereka ketika ziarah kubur itu melakukan perbuatan yang diharamkan Allah. Maka Rasulullah SAW katakan, "Kuntu tukum an ziyaratil kubur." Jelas itu hadisnya. Orang-orang yang suka mengkultuskan kubur itu juga tahu hadis ini sebetulnya. Bahwa Rasulullah berkata kepada sahabat, "Aku sebelumnya melarang kalian menziarahi kubur." Kenapa dilarang? Karena kebiasaan mereka di masa Jiliyah ziarah kubur itu adalah meminta-minta kepada penghuni kubur itu. Berasumsi kuburan itu lebih tempat lebih mustajab untuk beribadah dan berdoa dan sebagainya. Ya, bahkan mungkin menganggap ketika badannya sakit duduk di kuburan akan sembuh pulang. Macam-macam keyakinan-keyakinan. Bahkan salah satu kuburan yang dikultuskan oleh sebagian masyarakat di salah satu daerah di Sumatera Barat itu, saya pernah melihat waktu saya ke sana itu langsung saya saksikan mata kepala saya. Itu di sekitar kuburan itu, itu ada air yang ditaruh di atas karang-karang, karang yang itu berbentuk besar. Nanti di situ ada air limau, air bunga di -acik. Itu diyakini di bawa anak, diusapkan ke, ke mukanya ya kan, di bawah itu diusap untuk obat bahkan masyarakat-masyarakat yang pergi ke sana itu mengambil tanah kuburan itu sebagai untuk ajimat taruh di sawah biar padinya nggak dimakan pianggang istilahnya tahu antum pianggang itu pianggang itu adalah satu hama yang merusak tanaman padi itu ditaruh ah, gitulah keyakinan keyakinan apa ini tidak syirik perbuatan seperti itu ya nah itu diyakini oleh mereka tanah kuburan itu dibawa pulang ya nanti lah itu kalau pas acara tuh lihat orang bongkar kuburan itu wah bisa jutaan keluar puluhan juta keluar itu uang nah ini perbuatan-perbuatan yang diharamkan dalam Islam ya diambil tanahnya disimpan di rumah disimpan di sawah diyakini dapat sebagai penangkal penyakit penangkal bahaya penangkal hama ini kan itu perbuatan-perbuatan itu yang dilarang bukan ziarah kubur perbuatan ini di awal jahiliyah di masa jihad banyak di awal Islam maka Rasulullah melarang sahabat untuk ziarah kubur setelah itu Rasulullah mengizinkan Allah fazuruha fa inna tudzakirkumul akhirah setelah itu Rasulullah membolehkan ziarah tapi tujuan ziarah kubur bukan ngalap berkah bukan minta-minta bukan doa cepat terkabul ketika berdoa di kuburan tapi adalah untuk mengingat hari akhirat fa tuzakir tudzakirul akhirah sesungguhnya ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian akan hari akhirat, akan kematian. Ketika kamu ziarah kubur, lihat dulu sepuluhan jenderal, dulu sepuluhan bupati, dulu sepuluhan menteri, dulu sepuluhan presiden, semua sekarang berada di bawah tanah ini. Tidak ada satupun dari kebanggaan duniawi yang dia bawa. Yang ada hanyalah amal yang akan dibawanya di sana. Mengingatkan itu. Tapi ada orang ziarah kubur yang tak dunia. Bentuknya apa? Ya ingin dagangnya laris, bisnisnya lancar, biar masuk bisa pegawai negeri, macam-macam kan? Itu bukan ingat akhirat namanya. Ingat dunia, Rasulullah SAW alaihi menyuruh kita kalau ziarah kubur ingat akhirat, bukan cari kehidupan dunia di kuburan. Kalau mau mencari kehidupan dunia, dagang di pasar. Ya. Nah, ini yang terjadi di tengah masyarakat kita. Khurafat ya, bid'ah khuzabalat ini membuat masyarakat kita bodoh membuat masyarakat kita ya dipermainkan oleh sebagian orang-orang yang mengambil faedah dari membela keyakinan-keyakinan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga ada namanya orang Syiah Kanhuri yang terbanyak di dalam Islam ini aliran yang paling suka mengkultuskan kuburan itu orang Syiah. Orang Syiah Rafidah kalau pergi haji, coba lihat kemana mereka sering pergi. Ke kuburan-kuburan di mana aja mereka pergi itu. Mereka kunjungi. Ya, terus mereka juga ngambil banyak kalau ingin bukti antum klik aja di YouTube ya bagi masyarakat yang tidak percaya lihat apa perbuatan perbuatan di kubur klik aja YouTube banyak bukti sana bukan cerita cerita bohong ada yang minta mulus 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 katanya di kuburan itu ya kan ada yang minta kredit rumahnya dilunasi oleh bapaknya yang sudah meninggal. Uh, waktu hidup aja bapaknya banyak utang kredit, sekarang sudah meninggal diminta lunasi kredit murid-muridnya. Ada, bukan cerita bohong. Perbuatan-perbuatan ini banyak sekali tengah masyarakat kita. Bahkan kalau di negeri-negeri lain itu lebih parah lagi sebenarnya. Uh, ada yang berzikir sampai pingsan-pingsan di kuburan banyak ya yang salawatan salawatan di kuburan banyak yang tahlilan di kuburan banyak nah perbuatan perbuatan ini kalau ditimbang dengan perbuatan tersebut ya ulama kita adakah dilakukan oleh para sahabat demikian para tabiin para ulama ulama mazhab yang terkemuka imam nawawi kah atau imam syafi'i imam malik imam ahmad imam muhammad abu hanifah nah Inilah yang perlu kita jelaskan kepada umat kita biar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menuduh ini orang Syiah kan huri ini menuduh bahwa orang Wahabi pada tahun, tahun 2023 ya 1223 Hijriah katanya menghancurkan kubah Sayyidina Khadijah katanya dan kubah tempat kelahiran Rasulullah SAW dapat kalahin Abu Bakar. itu nah. Tudu tuduh-tuduhannya itu. Jadi, apa kata Zaini Dahlan? ini Dahlan ini adalah bukunya yang banyak dipegang oleh sebagian, eh, yang banyak dipegang oleh orang-orang yang membela keyakinan-keyakinan tentang kuburan tadi yang kita sebutkan itu. Dan dia punya tulisan tentang suatu bukunya yang memfitnah dakwah Syekh Muhammad Wahab dan telah dibantah oleh seorang ulama, yaitu eh, apa namanya? lupa saya judul kitabnya. Di mana Taib. Apa kata sindiran dalam membela keyakinan keyakinan itu adalah kata mereka, ya, dalam menyatakan bahwa membolehkan mengagungkan kuburan-kuburan dan ziarah ke kuburan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan sunnah tersebut. Kemudian dia membawakan hadis-hadis lemah, ya karena dia pamannya Tara Sulaiman mengatakan tidak boleh mengakukan perjalanan untuk beribadah dalam mengambil keberkahan di suatu tempat kecuali ketiga masjid, masjidil Haram, masjid Nabi Sallam, masjid Al Aqsa. Lalu dia mengatakan, ziarah kubur Nabi bukan dilarang. Cuman tidak ada motivasi dorongan dari ajaran Rasulullah SAW agar ya utamanya berhaji itu mengunjungi kubur Rasulullah SAW. Tapi utamanya mengunjungi masjid Rasulullah SAW. Kemudian setelah sampai di Madinah, ya disyariatkan dia mau ziarah ke kubur Rasulullah SAW, ke kuburan Syuhada Uhud, ke kuburan, ke kuburan Baki, boleh. Ya, Nah, dia membawakan hadis-hadis maudhu. Man hajjal baita wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang mengunjungi ya berhaji ke Baitullah dan tidak menziarahiku, sungguh dia telah apa namanya? jafani meninggalkanku atau membenciku. Ya. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Ini hadis-hadis yang lemah ya, alias maudhu yang dibawakan oleh Zaini Dahlan ini. Barang siapa yang ziarah kuburku, maka sungguh telah wa pasti dia dapat syafaatku. Wan hajja zarin fasidi ba'da wafati ka'an tarani ka man zarani fi hayati. Man hajja fazarani fi masjid, barang siapa berhaji lalu menziaraku di masjidku ba'da wafati setelah dia aku wafat, dia seperti orang menziaraku di waktu aku hidup. Manzarni pada mauti, barang siapa menzariku telah aku meninggal, fakana manzari fi hayati, maka dia seperti menzariku di waktu aku hidup. Inilah hadis-hadis yang dibawakan oleh Zaini Dahlan. Taib. Lalu dia mengatakan di sini bahwa ini hadis-hadis dorongan menziari kubur Rasulullah SAW baik waktu AS, baik waktu hidup maupun telah meninggal. Ini dimaksud dia ini adalah dianjurkannya untuk melakukan perjalanan demi menziarahi kubur sallallahu alaihi wasallam. Dan juga demikian tuduhan Syiah Rafidhi lagi ila sama banyak ini orang-orang Syiah yang menuduh demikian dan juga toba to tobi eh, toba tobai oh ya berkata qalatil wahabiyah la yajuzu bina al kubur wa dia mengatakan orang wahabi itu tidak membolehkan membangun kuburan dan men dua adalah mengagungkannya dengan bangun, 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 membangunnya. Demikian pula berkata Alawi Haddad, ya, yahdimun al al-mamniyah alaihi. Ya, alaihim. Jadi mereka menuduh orang-orang Wahabi itu menghancurkan kubah-kubah yang ada di kuburan mereka. Banyak sebetulnya tuduhan-tuduhan dari mereka-mereka, ya, orang Syiah Rafidi Kanhuri yang tadi disebutkan Rafidi Amili kemudian juga banyak sebetulnya tuduhan-tuduhan datang dari mereka. Maka oleh sebab itu dazan. Baik. Kita lanjutkan jawaban terhadap tuduhan-tuduhan tadi setelah azan insyaallah. Pada lazan dulu. Baik. Di antara hadis yang tadi kita jelaskan dalam Sahih Bukhari Muslim dan juga para ulama pengumpul hadis dalam kitab-kitab sunnah sunan ya baik sunan termizi sunan abi daud Numa nasai yaitu di mana rasulullah saw melarang membangun di atas kuburan dan memerintahkan untuk men merobohkan atau menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di atas kuburan sebagaimana riwayat imam muslim dalam sahihnya dari abi Hayyaj al-Asadi Qala Ali radhiyallahu anhu wa Ali radhiyallahu berkata Ala ab'atsuka ya maukah engkau aku utus aku kirim alamaba'athani 'alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirimku sebelumnya untuk melakukan hal itu Alla tada' timsalan illa tamastahu Jika engkau menemukan patung ataupun foto-foto binatang ya lukisan binatang illa tahu kecuali engkau hapus wala qabran musyarrafan illa sawaitahu dan tidak pula kuburan yang dibangun ya yang diagungkan dengan bentuk membangunnya illa sawaitahu kecuali engkau ratakan kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib Lalu Ali bin Abi Thalib menugaskan pula Abu Hayyaj Al Asadi untuk melakukan tugas yang pernah dilakukan Ali bin Thalib atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sebenarnya itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi bagi kaum muslimin ya, bukan dilakukan secara personal yang berhak melakukan mengambil tindakan itu adalah penegak hukum tentunya. Adapun sebagai seorang dai, ustad tidak lebih sekadar memperingatkan. Dan pun untuk menghancurkan, merobohkan itu tugas penegak hukum. Bila mereka tidak melakukan dosanya mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT Ya. Demikian pula Imam Muslim merakan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu kalau Nabi Rasulullah Sallam ayujas sasal kubur, bahwa Rasulullah Sallam melarang untuk di temboknya kuburan atau dicat, ya ayujas sasal dicat kuburan dibangun, wa ayubna alehi atau dibangun di atas kuburan itu, wa yaktuba alehi atau dibuat tulisan-tulisan. Ya. Kemudian jadi itu dasar-dasar hadis di antara hadis-hadis ya yang menjelaskan bagaimana sunnah Rasulullah SAW dalam kuburan-kuburan yang dikultuskan oleh sebagian orang sehingga untuk menyelamatkan akidah kaum muslimin biar tidak terfitnah sehingga menganggap ada keyakinan-keyakinan sesuatu terhadap kuburan tersebut Rasulullah SAW melakukan tindakan preventif untuk tidak boleh membangun kuburan-kuburan tersebut. Taib. Syekh Muhammad Wahab menaraskan ketika beliau masuk ke kota Mekkah pada tahun 1218 Hijriah bahwa bi Setelah beliau masuk ke Mekkah, beliau menyampaikan kami menghilangkan berbagai hal-hal yang diagung-agungkan, yang diyakini mendapatkan manfaat dan menolak mudarat dengan cara membangun di atas kuburan-kuburan dan lainnya. Jadi, diyakini tempat-tempat itu sebagai tempat yang jarab dalam berdoa mendapatkan keberkahan ketika berdoa di situ, membaca Quran, zikir, berselawat Nah, hatta lam mutahhara madu sampai tidak ada lagi di tanah suci itu yaitu berhala-berhala yang disembah. Alhamdulillah 'ala dzalik. Baik. Kemudian beliau menjelaskan lagi, inama hadamna baita Sayyidat Khadijah wa qubatul Maulid wa ba'daz zawaya almansuba li ba'dil awliya hasman li dzara'i syirk. Tujuannya menghilangkan berbagai bangunan-bangunan yang dianggap keramat yang dikultuskan ya, di sebagian tempat yang dinisbahkan pada kuburan wali, tempat wali dan sebagainya, tempat duduk wali dan sebagainya adalah untuk mengantisipasi yaitu hal-hal yang menyerumuskan kepada kesyirikan. Billah, ma li fa la untuk menjauhkan orang dari kesyirikan kepada Allah ya sesuai kemampuan karena perkara syi itu perkara yang sangat besar sisi Allah yaitu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. kemudian juga cucu beliau Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad Wahab menjelaskan fa inna ubad al qubur la yatasiruna ala ba'd ma i'takaduna fihi ad-dar wa nafa bal kana yadhanna fihi anna dhalika fi madhihi Orang-orang yang mengkultuskan kuburan tidak hanya sekadar memiliki keyakinan-keyakinan kuburan itu dapat memberikan manfaat atau mudarat, tapi tidak adalah sampai memuji-muji dengan cara berlebih-lebihan. Ya, bahkan sampai pada titik mempertuhankan usrahul khalisun ibadah dan melakukan ibadah ibadah. Ya, hatta ana idza jaa'a rajulun wada'anahu ra'a'an madmunaha anadufina fiil mahal fulani. Bahkan ada apabila seseorang mengaku melihat dalam mimpinya bahwa di tempat itu ada kuburan orang soleh, badaru ilal mahal mereka akan segera membangun tempat itu membangun kubah wazahrafuha, lalu mereka hiasi dengan berbagai apa namanya itu apa namanya ukiran-ukiran uh, mereka hiasi bina anwa'in dan berbagai bentuk hiasan-hiasan wa 'abaduha bi ibadah lalu mereka di sana akan melakukan berbagai macam bentuk ibadah-ibadah wa amal kubur al ma'rufa al mahuma -ma -ma bi af'alihim ma'ha wa indaha la yumkin Bahkan di kuburan-kuburan yang mereka kultuskan, mereka agungkan, berbagai bentuk-bentuk ibadah mereka lakukan di sana. Ya, yang tidak mungkin untuk disampaikan secara uh, berbagai hal apa yang mereka lakukan. Bahkan pakai minhum kubab Contohnya kata beliau kadang-kadang baru hanya melihat kubah yang ada di atas kubur mereka buka topinya tanda hormat Fanazalu ala lakuar atau turun dari ontanya atau kendaraannya. Bahkan mereka berjalan secara surut-surut ke arah kuburan. Bahkan pernah kita melihat ada orang ketika ziarah kubur dia nggak mau melakai kubur itu pulang. Dia surut-surut begitu karena nggak boleh melakai kubur itu. terlaknat atau apalah keyakinan nggak tahu kita dia harus surut-surut itu. Begitu. Jadi ini bentuk-bentuk hal-hal yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Nah, Fa'idha atau ta'afu biha. Bahkan ada yang mengelilingi kuburan bertawaf di situ, atau mengusap-usap sisi-sisi kuburan, diusapkan ke mukanya, ke badannya, macam-macam, ya, ya batu nisannya. Watama sahubiha. Mereka sentuh, mereka usap-usap. Bahkan ada yang salat dua rakaat di kuburan dekat kuburan tersebut. Nah ini jelas-jelas menyelisih ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan pada kaum muslimin. Ya, baik. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan cucu Syekh Muhammad Wahab juga ini la raiba an hadza ma nuhiya Rasulullah sallam bahwa berlebih-lebihan dalam mengkultuskan kuburan jelas dilarang oleh Rasulullah sallam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda la tusyadu rihal ila ila thalathati masajid. Tidaklah boleh Apanya berbekal untuk melakukan perjalanan ila kepada tiga masjid. Ya maksudnya untuk mencari tempat-tempat yang beribadah lebih utama di situ ya. Faidakan tabarukan lil mahal mazur fahuwa min asyirk. Apabila baruk dengan tempat-tempat ziarah itu merupakan bagian dari kesyirikan karena mereka tujuannya adalah untuk mengagungkan yang di ziarah itu ya. Apakah itu wali mengharap berkah dari mereka? Ini adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang mengagungkan berhala di masa jahiliyah, seperti perbuatan orang musyrikin dengan Lata, Uzza, wal manah". Kena mereka tujuannya mengelilingi Lata, Uzza, wal manah itu adalah mendapatkan berkah ketika mereka mendatangi tempat-tempat yang mereka kunjungi tersebut. Sebagaimana sebagian dari Tempat-tempat yang mereka agungkan adalah itu tempat-tempat kuburan orang-orang soleh. Seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Inilah kaum Nabi Nuh. Awalnya mereka memberikan tanda di mana tempat duduk-duduknya orang soleh. Menggambar, melukis, itu membuat patung mereka. Dan pada akhirnya, setelah itu mereka justru menyembah patung itu. Menganggap tempat-tempat mereka yang pernah duduk, ngaji itu berdiri mereka kultuskan ya lalu mereka beribadah menganggap tempat itu lebih mulia dari tempat-tempat yang lain tidak ada tempat yang lebih mulia untuk beribadah siwana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW dan Masjidil Aqsa. Baik. Itulah beberapa penjelasan ya yang dapat kita bahas di sini ya. Di sini jelaskan oleh Syekh Hamad bin Nasir Al Muammar ya, ketika beliau berdiskusi dengan ulama-ulama Mekah tahun 1211 Hijriah. Wa man jama'a baina sunnati barang siapa mencoba melacak sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah sallallahu ketika di kuburan dan apa yang diperintah dan dilarangnya dan apa yang dilakukan oleh sahabat ya Kemudian wa antum alaihi dan apa yang kalian lakukan kata Syekh Ahmad bin Nasir Muammar ini terhadap kuburan Abu Talib ya wal mahjub atau wali-wali yang mereka agungkan wajada ahadahuma kamu akan melihat perbedaan berseberangan antara ajaran Rasulullah SAW dengan apa yang kalian lakukan terhadap kuburan la istamiani abadan tidak akan pernah bersatu antara apa yang kalian lakukan dengan apa yang dilarang nah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dari membangun kuburan, ya, membangun kubah-kubah, bahkan beliau menyebutkan walidur itu fil mualla akhtar min isyirin kubah. Jadi di kuburan mualla itu kata beliau lebih dari 20 kubah yang Rasulullah SAW Ya Allah Rasulullah Sallam Ayuza ada Aleha Ker Turabi Bar Rasulullah Sallam melarang untuk menambah di atas kuburan itu tanah lain ya, dan kalian menambah membangun, membuat peti-peti, dan berbagai-bagai di kubah-kuburan, buat kubah ya, dibuat semacam kelambu-kelambu, dan bermacam hal. Itulah bentuk-bentuk hal yang berlebih-lebihan di dalam apa namanya, memperlakukan kuburan ya, dilakukan oleh sebagian masyarakat yang mereka tidak sesuai dengan tuntunan dan anjur Rasulullah SAW di dalam menziarai kubur. Baik. Demikian dapat kita bahas ya. Sebetulnya tadi sudah kita jelaskan dari bantahan terhadap apa namanya uh, bantahan terhadap anggapan tadi orang-orang Sulaiman Nusrahi mengatakan bahwa Syekh Muhammad Wahab merusak kuburan Zainab Khattab ini dibantah oleh bahwa annahum la bahwa mereka menempatkan kuburannya di bawah batu-batu karena tidak mampu menggali atau alaihi adratihim lalu dibangun di atas kuburan itu sekitar sehasta untuk mengambat bau dan tidak dimakan binatang faqulu hadza kata Syekh semua ini adalah kebohongan Kenapa? Ini dikatakan oleh Husain bin Ghanam mengatakan ya, liam kemudian kata beliau di sini adalah wa tasni' ala syekh. Tujuannya adalah untuk mencelah Syekh Muhammad Wahab di sisi manusia dengan penuh kebatilan dan kecurangan. Perkataan dia mengatakan bahwa orang yang menyaksikan tempat tersebut ya fa'inal mawdi'i alladhi fihi kubur ya di tempat yang banyak kubur di situ mau diunsah lain hafer. Jadi bukan berarti susah untuk digali sebenarnya kata dia orang yang orang Syiar Fidote atau orang Sulaiman Musaim. Penduduk Uyaina dan Jubailia, eh, Jubaila dan lainnya dari Membudal dan Arid, yaitu mereka itu menguburkan mayat-mayat mereka tempat tersebut dan dia adalah tanah yang bisa digali bukan tanah bebatuan. Ini bentuk-bentuk kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang menuduh Syekh Muhammad Wahab telah meroboh merusakkan kuburan sahabat Zaid bin Khattab di Jubai Jubailah. Baik, demikian. Barakallahu fikum wallahu a'lam subhanaka Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu wa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.